nanti kita akan masuk satu persatu ya. Kita akan mencoba masuk isinya di dalam apa. Kita ke sana dulu yuk. Dan ini guanya saya nggak tahu ya, ini sama ini sama ini nanti berhubungan tidak, kita cek. Gelap ya, kita pakai flash dulu ya. Kita masuk, nggak kelihatan, gelap gelap saudara. Kita cari keluar dulu, kita cari bantuan apa itu, cahaya. Saya pakai HP satunya untuk bisa mengurangi cahaya. Tetap gelap ya, tetap gelap. Oh, ini berhubungan dengan gua-gua yang ada di sana. Ya tawon. Ini gua yang kedua. Tadi dikejar tawon. Nah, ini kan ada tawon nih. Tadi saya dikejar tawon. Kita coba masuk ke sini. Oh, berarti untuk guanya saling berhubungan. Ini saya tadi masuk gua, pintu gua kedua, dan ternyata di sini, ini tadi kesana, langsung kesana pintu yang paling ujung timur. Ini masih ada gua kesini. Gelap ya. Ini buntu. Kita masuk kesini buntu. Berarti untuk para penggali membuat goa bisa sampai sini ya. Ini buntu, sudah habis. Nah, habis. Siap ya. Nah, sayang gelap. Besok kita ulangi untuk kita membawa pencahayaan yang maksimal. Oke, mungkin saya hanya masuk di pintu satu dan pintu dua saja, karena kalau untuk masuk semua kondisinya gelap. Coba ini kan, ini hubungan dengan pintu ketiga. Nah, ini pintu yang ketiga, kita kesini lagi, nanti pintu yang keempat. Nah, yang pintu yang ini tadi sempat saya masuk sebelum saya rekod, banyak sekali kelelawar. Nah, itu kelelawar. Ya, kita keluar. Aduh, gua Jepang, peninggalan gua Jepang. Aduh, bagus sekali. Bagus sekali. Nah, itu pintu utamanya ini. Ini dari satunya. Di mana apa? Apa satu ini? Oke, cukup sekian untuk kita liput di gua Jepang. Terima kasih.